Ada orang berkata, jangan belanja ketika lapar, karena itu akan membuat Anda belanja makanan yang seringkali lebih dari yang dibutuhkan. Rasa lapar membuat Anda berpikir semuanya perlu, lalu mengambil berlebihan, menghabiskan uang untuk hal yang ternyata tak terpakai. Mengapa? Karena lapar seringkali membuat kita tak lagi mampu mengendalikan diri, terjebak pada keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Makanan demi makanan kita beli, 15 kita miliki, padahal yang kita butuhkan hanya 2 biji. Oh, tidakkah itu mengerikan? Oleh karena itulah pengendalian diri menjadi penting bagi kita. Boleh lapar, tapi jangan buru-buru. Tenangkan diri, mulai menghitung apa yang diperlukan. Jangan terjebak, lalu berbuat kesalahan. Boleh lapar, tidak mengapa. Tersenyum dalam pengendalian diri, itu perlu supaya keputusan yang dibuat tepat dan kemudian efisien serta efektif. Bukankah itu akan menjadikan Anda orang yang luar biasa? Tapi terbiasa belanja waktu lapar tanpa pengendalian diri menciptakan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan akhirnya Anda tidak akan bisa lagi mengendalikan diri. Terjadi pemborosan yang menakutkan, karena yang Anda beli bisa jadi semua terbuang. Awas, ketika lapar jangan membeli terburu-buru. Tenangkan diri, kendalikan diri, beli yang Anda perlu. Dengan demikian, terlatihlah hidup bijak di dalam keseharian, sehingga tak hanya mengendalikan diri, Anda pun akan menyelamatkan diri, karena boleh berjalan dari hari ke hari sebagaimana yang mesti. Camkanlah, jangan sampai salah dalam melangkah, supaya tiap hidup kita sungguh jadi ukiran yang indah. Ingat, kendalikan diri di tengah keinginan yang meluap. Bersama saya, Bigman Sirait.